Halo, welcome back lagi ke Gamen YouTube channel, tempat di mana bosku bisa mendapatkan video-video gameplay Magic Chess. Ada yang lucu, ada yang unik, hingga ada yang gak mati-mati. Yang gak mati-mati salah satunya si Karina Astro kita di video sebelumnya. Bagi yang belum nonton, wajib nonton dulu ya. Bagi yang udah, bantu sebarin, biar semua teman bosku pada tahu bagaimana cara membuat si Karina biar gak mati-mati. Di video kali ini, kita akan mencoba assassin temannya Karina, yaitu Fanny. Fanny adalah salah satu assassin favorit selain Karina. Gesekannya sering membuat perbedaan besar pada pertempuran. Jika memungkinkan, kita akan buat Fanny Astro, supaya tambah ganas dan auto gesek-gesek. Penasaran kan? Langsung aja kita masuk ke dalam gamenya ya. Ternyata Papa Moonton ngasih kita hero-hero Lightborn. Sudah pas karena Fanny pun masuk dalam hero ini. Di awal game, hero Lightborn tergolong kuat. Kalau nggak percaya, coba aja. Jikapun kalah, paling kalah dengan poin yang kecil. Ada Grok dan Akai jadi kepikiran buat bikin Lightborn beracun. Kalau memungkinkan, kita aktifkan juga Guardian supaya tambah kuat. Ambil dulu aja semuanya. Bagi yang suka awal game-nya tidak keteteran, Lightborn bisa jadi salah satu pilihan. Asli, kuat banget di awal game. Kita ambil dulu beleriknya. Berarti untuk Guardian, hero-nya sudah lengkap. Untuk sinergi racun, kita tinggal nunggu hari atau Gaseon. Your demeanor disappoints me. Ternyata Gaseon yang muncul duluan. Sepertinya kita akan langsung main assassin. You can't catch me. Granger-nya nggak bisa ulti, karena terkena efek mercera. Kita kalah nih kayaknya. Seperti yang sudah diomongin di awal, jikapun kalah, hero Lightborn ini biasanya hanya akan kehilangan poin yang kecil. Karena itemnya gak ada yang menarik, langsung aja kita pilih Fanny.
judged by your focus. Kita rubah dulu formasinya supaya assassin bisa main, ada racunnya juga. Untuk pertahanan kayaknya kita pilih Gleric bersaudara. Kuat bener nih si Aldous. Kita banyakan sampai dibantai habis. Kita amankan dulu hari buat jaga-jaga, siapa tahu kita bisa aktifin efek sinergi racun. Biar mabok semua hero musuhnya. Karena semua masih level 1, kita coba dulu formasi maga. Supaya sedikit lebih kuat karena ada Harith yang sudah level 2. Moskovnya masih ada immortal, bakalan lama nih main kucing-kucingan. Dan ternyata kita kalah lagi padahal dengan musuh yang hanya satu hero. Dan benar, ternyata Harley mendapatkan blessing racun. Dengan begitu, sekarang kita bisa aktifin efek sinergi racun yang akan membuat semua musuh mabok racunan. Kita pilih item defense supaya hero kita bisa lebih kuat bertahan. Sehingga efek sinergi racun bisa lebih menyakitkan. Ronyaga ada yang menarik untuk diambil. Kita upgrade level dulu deh. Fanny kita masukkan supaya Gashen ada temannya. Dengan efek sinergi racun, semua musuh akan langsung terkena damage. Musuh yang tinggal sedikit lagi darahnya tinggal digesek sama Fanny untuk dibersihkan. Mantap. Kita dapat Fanny lagi. Semoga Fanny-nya bisa segera naik level sehingga gesekannya lebih ganas lagi.
Musuhnya combo superhero, Mercera, dan Swordman. Combo favorit saya? Sepertinya kita akan kalah dan kena bantai. Efek sinergi racun membuat poin kekalahan kita hanya sedikit. If you need a new spirit animal, your demeanor disappoints me. Akainya dapat blessing elementalis. Karena Grog terkait dengan sinergi racun, berarti belerik bisa kita buang. Tapi untuk sementara kita biarkan aja dulu, tunggu sampai ketemu hero yang lebih kuat sebagai penggantinya. Ketemu gerombolan Freyanih guys. Gesekan Fanny-nya belum terlalu kuat. Akai satu lawan satu sama Freya ya pasti auto kalah si Akai. Gini nih godaannya. Kalau gak main Swordman itu siling nganggur, gak ada yang pilih. Kalau lagi main Swordman susahnya minta ampun untuk dapat siling, adapun biasanya auto rebutan. Kita pilih Crystal Astro aja, karena ada kemungkinan kita nantinya akan memainkan Karina. Let Luke go first. Karena deck sudah penuh, ini saatnya kita buang belerik. Untuk sementara kita masukkan Harit supaya Hari ada temannya. Kita ketemu musuh yang efek sinergi assassin-nya sudah aktif, auto rata ini mah. Is powerful. Ternyata Gashen-nya tidak dapat blessing. Kalau aja dapat sinergi assassin bisa lebih enak mainnya. Karena Grog sering muncul, kita fokuskan aja dulu untuk upgrade Grog. Biar lebih kuat bertahan lama menyebarkan racunnya. Ever seen an ancient one? It's all written in the stars. Akhirnya kita menang juga, guys. It's all written in the stars.
Giovanni akhirnya muncul juga dan bisa upgrade level. Meski sayang gak dapat blessing lagi. Mau gimana lagi, kayaknya kita harus main assassin dengan 4 hero lengkap. Kita mulai kumpulkan Karina. Kita pilih Winter dan cloning aja. Winter supaya ada jeda bertahan bagi si Grok atau nanti salah satu assassin kita. Kita upgrade dulu aja supaya tidak ketinggalan jumlah. Dan kita masukkan dulu Grok. Karena dia hero yang udah level 2. Udah assassin kita belum jadi, kalah jumlah pula ya, auto dibantai. Untuk itu minimal jumlah kita tidak kalah, sehingga jikapun kalah, poin kekalahannya diharapkan tidak terlalu besar. My soul is mine to keep. Musuh kita kali ini, efek sinergi tukang pukulnya udah jadi. Ada efek tinju dari langit muncul, tapi hero pendukungnya belum terlalu kuat. Sepertinya racun kita bisa mengatasi perlawanan musuh. Mentok nih. Kita gunakan cloning untuk melakukan upgrade pada Harith karena dia hanya kurang satu hero lagi untuk mencapai level 3. Ternyata kita dapat sinergi Lightborn. Tanggung bener, ya kesana kesini combo kita belum jadi. Musuh kita superhero-nya Kayan sudah jadi. Bakalan jadi pertempuran yang sulit. Dan benar kita pun kalah. Tuh kan benar, musuh yang peringkat satu si superhero yang udah jadi. Kita ambil Hellcard untuk Assassin dan Lunox untuk Astro. Gak tahu kedepannya mau kita arahkan kemana, yang penting kita persiapkan dulu aja. Fanny kita langsung terjebak dalam serangan musuh. Beruntung ada Winter yang membuatnya mampu bertahan hingga bisa gesek-gesek membantu membantai musuh. Kita harus jual dulu Hulk Card ya supaya bisa upgrade Lunox. Kita akan paksakan main Astro supaya ada serangan tambahan. Dan lihat link kembali terbuka untuk diambil.
Godaan memang. Lagi tidak main Swordman link terbuka terus. Giliran main Swordman susahnya minta ampun untuk mendapatkannya. Ya udah kita ambil Immortal aja. Kayaknya grognya bisa jadi nih. Tapi uang kita sudah habis. Jadi harus sabar dulu ya guys. Musuhnya Fighter dan Assassin. Aduh ganas ganasan Assassinnya. Immortal menyelamatkan si Grok dan Fanny. Kita masih menang level dan item. Kita menang dan masih selamat sejauh ini. Karina bisa upgrade level, tapi ternyata juga tidak dapat blessing. Any place is within reach for me. You tagalongs can't even touch my shadow. Kita upgrade level dulu aja. Kita akan masukkan Karina dan Lunox supaya Astro bisa aktif. Why does the violence never end? Sayang sekali waktunya habis. Kristal Astronya masih ada pada Grok. Belum kita pindahkan ke Sunny. Fanny kita langsung terkena efek Swordman meski masih ada Winter, tapi darahnya terlalu tipis untuk membantai para Swordman musuh. Dan poin kita tinggal 12 lagi. Ini bahaya. Sekali lagi kalah, game ini bakalan udahan. It's all written in the stars. If only I could be the sacrifice. I am my own salvation. Rock doesn't want to be your enemy. Fanny akan kita buat jadi Astro, biar lebih kuat menghadapi gempuran musuh. Selain itu biar lebih cepat dan kuat main gesek-gesekannya. Kita ambil Winter dan cloning ajalah. Winter biar lebih bertahan lama dan cloning buat jaga-jaga supaya ada yang bisa kita upgrade ke level 3. Karena Fanny tidak muncul lagi dan ini adalah game penentuan, maka harus all in. Kita upgrade Grok aja karena hanya dia yang bisa kita upgrade ke level 3. I only fight for myself. No one else. Lawannya gerombolan tukang pukul yang udah jadi. Fanny kita pun sepertinya terkena efek stun. Namun karena sekarang dia adalah Astro, maka lebih kuat dan bisa membantai musuh hingga habis. Selamat kita masih bisa bertahan. Kita upgrade level dulu, supaya bisa mengaktifkan efek sinergi Assassin.
Ternyata ini adalah final. Dan lawan kita poinnya masih cukup banyak. Sedangkan kita sekali aja kalah, udahan deh. Kita coba ajalah, siapa tahu bisa membalikkan keadaan. Lawan kita Swarman superhero, selain sakit tapi juga keras. Lawan yang susah ini mah. Kita hanya bergantung pada efek racun dan Fanny Astro untuk membereskan sisanya. Fanny kita berhasil menunjukkan gesekan mautnya. Tinggal Hayabusa aja. Yes. Berhasil, makasih Fanny. Ada Tigreal, kita ambil dulu, siapa tahu diperlukan. Kita coba masukkan Tigreal supaya sinergi lightboard-nya ada 4. Diharapkan Fanny kita lebih kuat lagi menghadapi gempuran musuh. Ternyata kita habis dibantai guys. Tertinggal Fanny yang disiksa habis-habisan seorang diri, mengerikan. Fanny masih kuat bertahan, luar biasa. Giliran Fanny yang menunjukkan gesekannya, auto bantai. Semoga terjadi comeback. Bisa kayaknya ini mah, ayo Fanny. Yah, waktunya habis. Kita kalah sama waktu, meski kalah. Tapi Fanny Astro bisa jadi salah satu andalan kita di Magic Chess. See you!